bang, siapa nih bang? Ah, Manyo. Tadi telepon. Baru pagi telepon. Udah iya. Baru pagi so pagi tadi. Pagi tadi mau main. Pagi. Jadi tahun baru enggak pergi ke keramaian, enggak pergi ke pantai, tapi nyari pelakor, mie pelakor. Tapi mie ya, bukan nyari pelakor tapi mie aja. Dan pelakornya dah. Reunian guys, reuni. Soundnya dalam hati aja ya. Wah, wow, tuning open gitu. Ah, ini nih Om Firza. minggu depan lah ya bang. Backingnya udah Evan apa? Udah kita apakan? Oke. Okay. Saatnya yang tua yang berkarya. Wes mas? J. Ini Pacifica seri 112 J. Ya, persis mana rekor itu? Jual sama Andre. Oh, berarti waktu itu kondisinya Andre udah beli? Udah. Aku dapat bersih juga. Berhasil. Bersih ya. Mulus tanpa cacat. Awak ganti sama LTD, dapat mulus tanpa cacat juga kan LTD itu. Mulus aja tuh. LTD itu baru aja beli Navivi. Tiga lebih mah. Namu yang ganti tiga. Nah, 3 juta lebih? Iya. LTD itu 3 lebih tuh. Oke guys, makan mie traktiran John Petrucci. Mantap. Pade guys. Level 3. Jadi tips biar jago main gitar mesti sering makan mie pelakor. Dengar bang? Oke, makan dulu. Jentet. Cupidet. Dengan gitar open G. Gitar open G disuruh bawain ekstrim bang. Bingung. Pusing. Tapi Andre, Steven, dia gitar dia robot tuning ya? Siapa? Steven apa? Musik kimia yang oh, tuning otomatis. Ya emang iya ya. Ralan emang. Kalau Steven pakai chip. Itulah, Steven, kecil kan? Katanya. Kalau kita, manual tuning. Feeling tuning. Oke, kita udah nyampe di rumah. Alhamdulillah. Ngopi-ngopi udah selesai. Awalnya rencana mau ngejam, tapi berhubung tidak ada bahas anggota. Mungkin next time. Paling kita ngejam online aja Andre ya. Siap. Pull me under. Lu janji ya. Doi. Oke. Okay. Andre, thank you banget jamuan ngopi malamnya. Op sama mie goreng pelakornya. Ingat kalau mau hebat main gitar, makan mie pelakor. Dadah.